untuk selamat datang lagi sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Buat ni dekat PD, punya apa dia? Ya. Kami PD jumpa. PD. Oh, PD. Oh, jumpa dia. Ni ni tu. Oh, ya. Ah, ni tak ada. Tadi. Oh, hari yang bok. Video lagi. Base Petrol. Sekali dia punya pengurus operasi dari KL pun ada datang sekali. Ini BSP. Yang baju ni BSP. Malam tadi. Betul depan. Promo bagi siapa-siapa.
siapa yang join kita pay members, kita bagi 300 e-point. Tapi untuk hari ni je tau. Ha, jadi siapa yang berada area ni, jom. Jadi member ABS Petrol. Banyak ada ni. Mari, mari, mari. Ini buat tambahan yang gini. Ya. Bagus, terbaik. Cek dulu. Berdebar, berdebar. Berdebar. Tak. Aduh. Jemputan. Hari ini kita pergi. Pendidikan Keirama Johor yang dihormati Laksamana Pertama Haji Jamaluddin bin Haji Syairi, Komander Pangkalan Lumut, Yang Berusaha Encik Abdul Hadi bin Mahmud, Pengurus Logistik BH Petrol, Yang Berusaha Encik Wahizan bin Muhammad Hanif, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM, pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada hari ini di arena terbuka Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM Lumut bagi menjayakan program Cerah Ceria bersama PH Petrol 2024 edisi ke-14. Untuk pengetahuan, PH Petrol ini merupakan projek tanggungjawab sosial korporat CSR yang dilaksanakan sejak 2010 dengan mendekati kanak-kanak di peringkat sekolah. Untuk mudah dilihat di jalan raya, cara berjalan kaki dengan betul di jalan raya, cara melintas jalan dan cara selamat menunggang pasukan. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis menjemput Ustaz Muhammad Salih bin Syihabuddin untuk membacakan doa. Dipersilakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa'adan hidayah darimu. Semoga dengan rahmat itu Engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
dihadirkan di daerah Manjung. Ucap saya bagi pihak sekolah sangat berterima kasih yang pertama sekali kepada pihak BH Petrol atas penganjuran program ini pada tahun ini kerana memilih Sekolah Kemasaan Pengkalan TLDM sebagai tuan rumah dan juga menjemput sekolah-sekolah berhampiran untuk menyertai program keselamatan jalan raya yang dianjurkan oleh BH Petrol. Tidak juga lupa penghargaan juga ini kepada Dato' Pahlawan yang merupakan PDP PIBT yang melapangkan masa dalam kesibukan. Begitu juga Tuan Kompal kita dalam kesibukan menguruskan pengkalan TDM yang merupakan orang kuat pengkalan TDM juga hadir untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Begitu juga tidak lupa kepada wakil daripada PBD Manjung yang hadir bersama-sama untuk kita jayakan program pada pagi ini. Memberi maklumat dan pendedahan berkenaan dengan isu keselamatan jalan raya terutama kepada murid-murid sekolah kita dan sekitar daerah Manjung. Hal ini kerana isu keselamatan jalan raya amat penting kerana melibatkan keselamatan diri dan murid-murid sekolah dalam menggunakan jalan raya dengan betul. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya memang ada mewujudkan silibus yang merupakan elemen merentasi kurikulum dalam subjek Bahasa Melayu yang mana murid-murid diperkenalkan dengan pendidikan keselamatan jalan raya. Kami ini untuk menjadikan program ini. Untuk itu, saya katakan panjang. Saya juga sekali lagi memohon ampun dan maaf jika ada sebarang kekurangan dari pihak sekolah jika sepanjang program ini dijalankan ada sebarang kelemahan. Jadi saya bagi pihak sekolah mohon ampun dan maaf. Bagi mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, have fun and enjoy, be safe, anda mampu mengubahnya. Sekian, apabila Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera. Jadi pertama sekali bagi pihak BH Petrol saya ingin mengucapkan terima kasihlah ya, dan penghargaan kepada keluarga Datuk Dalim dan bagi Datuk Haji Jamaluddin, para tetamu dan para jemputan dan hadirin sekalian kerana dapat hadir pada pagi ini untuk meluangkan masa menghadiri program keselamatan jalan raya cerah ceria bersama BH Petrol tahun 2024 ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan sokongan yang diberikan terutama sekali daripada Usa, Cik Roizan, guru-guru serta warga sekolah di atas kesudian untuk bekerjasama dengan pihak BH Petrol. Ada sahaja lori BH Petrol, lori tangki BH Petrol yang masuk ke dalam camp untuk membuat penghantaran minyak sama ada ke JT ataupun ke stesen ini yang ada dekat sebelah penama kesudian. Jadi saya masih ingat lagi ya, pertama sekali saya jejakkan kaki ke camp ni pada tahun 2010. Waktu tu pada tahun 2020. Awal tahun 2020 waktu tu ada perbincangan dengan Ahmadah di Sabah Perenang. Ya. Idea ni tercetus ya, sebab dia bukan tiba-tiba saja kita nak adakan program ni. Dia tercetus apabila ada insiden berlaku kemalangan berlaku yang melibatkan lori tangki BH Petrol yang dalam perjalanan pulang daripada Sabah Perenang ke Port Klang ya. Kisahnya ada dua orang kanak-kanak dekat kampung dekat Sabah Perenang tu. Dua orang kanak-kanak, seorang berumur lebih kurang 4 tahun dengan kakaknya berumur 9 tahun nak melintas jalan daripada rumah dia nak ke rumah datuk dia di sebelah tu. Jadi si kakak tu pegang adik dia pergi jalan, nak melintas jalan, tapi dengan tiba-tiba adik dia yang 4 tahun yang kecil tu meluru melintas jalan seorang, jalan besar tu melintas jalan tanpa tengok ke kanan, straight jalan. Kakak dia terkejut dan pada waktu tu juga ada lori BH Petrol menghala dari jauh nak menghala balik. Jadi alhamdulillah pada waktu tu disebabkan
pemandu-pemandu lori tangki BH Petrol ni telah dilatih dengan defensive driving dia, ya, cara pemanduan yang berhemah semua tu. Daripada jarak yang jauh tu, dia dapat buat brake emergency dalam jarak dalam 100 meter, 80 meter dia sempat brake. Jadi tak sempat, jadi dia sempat untuk brake sebelum budak tu terkena dalam satu kaki dua kaki. Jadi alhamdulillah umur panjang yang budak 4 tahun tu, ya. Jadi pada waktu tu pula, waktu tu waktu saya muda tu, saya jaga dia lah, jaga keselamatan ni. Ada pegawai saya telefon, cakap, bos, kita ada satu kemalangan, lori BHP langgar budak. Waktu tu saya pula, waktu tu baru keluar dia tengok wayang anak saya, belajar satu. Waktu dengar-dengar tu macam terkejut, kita tak tahu kan apa jadi budak tu. Jadi sama ada kemalangan teruk ke, ada meninggal ke apa kan. Jadi memang suspense tu betul tu. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur budak tu. Tak ada apa-apa, dia cuma terjatuh atas jalan raya, cedera sikit pada. Jadi nothing happen. Tak ada apa-apa masalah waktu tu. Jadi selepas kejadian tu, pihak BH Petrol, saya pegang dengan kawan-kawan semua chat, rasa pihak BHP perlu melakukan sesuatu lah untuk menyedarkan kanak-kanak, terutama sekali budak-budak kecil-kecil, muda-muda sekolah pun ni akan memberi kesedaran kepada mereka untuk menjaga keselamatan, terutama sekali sesuatu nak berlintas jalan itu. Jadi setahun pihak BH Petrol telah merantau daripada Sabah Pernah ke Dusun Tua, lepas tu ke Poklang, lepas tu ke mana lagi, ke Tanjung Malik, ke Lutan Bahau. Jadi terperlu, dan 2-3 tahun yang lepas kita sudah mula masuk ke dalam kem-kem Angkatan Tentera. Kita mula dengan kem di kem Kementah di Pantai Tembak, lepas tu kita ke kem terendah, lepas tu kita masuk lagi ke pada tahun lepas kita masuk ke kem Gemas, ya, pada orang berdaya. So, jadi itulah sedikit sejarah tentang program Cerah Ceria ini, ya. Jadi adalah menjadi harapan pihak syarikat ni agar program Cerah Ceria ini dapat menerapkan penekanan aspek keselamatan dalam diri murid-murid yang mengikuti, ya. Jadi kita ini merupakan second national oil company lah, ya, lepas yang warna hijau ni, ya. Jadi dulunya BH Petrol ni BP kalau saya tak ingat, ya. Sebenarnya kita BP, di pulau kita belajar untuk perhatian untuk mencukir bakat-bakat yang ada lah, ya. Jadi sampai itu pun semua dapat juga mendapat hadiah-hadiah yang menarik sumbangan daripada pihak BH Petrol. Jadi karangan dan lukisan-lukisan adik-adik semua ni kita akan papalkan dalam social media BH Petrol. Jadi follow kita punya Facebook BH Petrol, ya. Jadi akhir kata, sekali ini kita akan mendapat manfaat yang sewajar yang mendatangi aktiviti program ini. Jadi dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Cerah Ceria bersama BH Petrol tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, adalah ni. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan kepada semua sekolah yang terlibat, majlis menjemput Encik Rohaizan bin Mohd Hanif, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pangkalan TLDM, mengiringi Encik Muhammad Zubir bin Haji Hamzah, Pengurus Besar Operasi dan Keselamatan BH Petrol, Encik Abdul Hadi bin Mahmud, Pengurus Logistik BH Petrol, dan Encik Muhammad Isa bin Muhammad Tahir, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Manjung, bagi menyempurnakan penyampaian sijil dan cenderahati kepada wakil-wakil sekolah yang terlibat.
bila kerajaan apa naikkan jalan. Lepas tu kami ikut dia tak lagi. Okay. 1 2 3. Siapa dia punya buku sipil tadi? Aduh, jenuh si menjaga. Banyak kau buat spa lah. Okey, Tok. Terima kasih banyak melapangkan masa, Tok. Terima kasih, Tok. Jangan lupa, Tok. Naik kapal, jangan tinggal. Okey. Kena tukar.